Bertempat di Fresh Market Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, acara Sunday Fun Walk at Peak bersama Menhub dimulai dengan senam aerobik, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan jalan sehat. Dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Insinyur Budi Karya Sumadi, peserta Sunday Fun Walk memulai kegiatan jalan sehat mengelilingi lokasi kawasan Peak 1 dan Golf Island dengan jarak tempuh sejauh 5 km. Selamat pagi, salam dari Pak Jokowi, karena kita kalau pagi memang harus jalan pagi, olahraga supaya sehat ya. Nah, apa yang dilakukan warga ini luar biasa. Mereka semangat tiap pagi, jalannya cepat lagi, saya kalah gitu ya. Nah, kalau ini kita lakukan rutin, pasti menjadi sehat. Usai memberi paparan pencapaian pembangunan jalur transportasi darat, laut, dan udara selama 4 tahun pemerintahan Jokowi JK, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut menghibur para peserta. Kegiatan Sunday Fun Walk at Peak rencananya akan berlangsung setiap minggu dan mengajak lebih banyak masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat dengan berjalan kaki di pagi hari. Kita udah mulai dari jam 5, 5.30 kita mulai senam aerobik, jam 6 kita jalan sama-sama, kita menikmati udara segar. Jakarta tidak ada yang seperti ini lagi tempatnya, hanya ada di Pantai Indah Kapuk. Kita parkir luas, kemudian juga ada acara hiburan sehingga kita sama-sama menikmati udara segar yang pagi. Peserta yang hadir dapat merasakan kesegaran udara pagi di pesisir Pantai Indah Kapuk serta mencicipi hidangan mie vegan yang dipersembahkan oleh Da'ai Mie. Sebanyak 2.000 porsi mie Da'ai telah menyambut para peserta di garis finish yang bisa dinikmati secara gratis oleh peserta yang berhasil tiba di garis finish. Nah, spesialnya mie kita punya keunggulan adalah tanpa ada menaruh MSG, pewarna maupun pengawet. Dan semua bahan bakunya itu dari alami, natural. Dalam porsi itu mungkin bisa dilihat bahwa kita sediakan kurang lebih 2.000 porsi ya, gratis, makan gratis. Dan juga kalau mau belanja di sini, beli di sini juga kita sediakan. Tidak ketinggalan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama jajaran Direktur Mie Da'ai turut mencicipi mie sehat tanpa MSG yang tersedia dalam dua varian rasa, yaitu rasa mie goreng dan soto. Imam Asyari, Endra Gunawan, Da'ai TV.